semua kesehatan. Ya doakan pada pagi ini yang sakit itu kesembuhan dan kesehatan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya, khususnya sahabat saya yang dapat teman kuliah di S3. Ini teman kuliah seperjuangan, sahabat baik saya sama teman sekelasku di kampus itu ada foto sosial ini menyatakan bahwa kami itu mesti hidup networking, jadi networking itu mesti cek teman yang sebanyak-banyaknya, cek teman yang sebanyak-banyaknya. Apabila kita ada kebutuhan, ada yang membantu dan ada yang menolong. Dan juga mungkin pas yang lain juga butuh bantuan kita juga bisa membantu. Itu intinya banyak teman. Dan kebetulan buat saya juga teman, sahabat mengadakan kegiatan PKM ini, itu saya sambut dengan bahagia sekali Bu, sebab dengan PKM ini banyak ibu-ibu akan mendapatkan manfaatnya. Dan juga saya juga bisa membantu Bu Asti dengan kegiatan PKM ini. Saya jawab, Bu, kalau bisa PKM ini di kita tiap tahun ada, kalau bisa 10 tahun, 5 tahun ke depan juga kami minta Ibu di sini. Jangan ambil yang putih Ibu ya. Itu intinya Bu, intinya bahwa teman, sahabat itu bisa saya menolong, membantu baik dan khususnya dalam hal kondisi yang Balai Dibuka Gelap Kabupaten Pangandaran kegiatan pengabdian masyarakat tanggung dan bersama anusannya sama tanggungan dari sini pengintan kebetulan. Sebelumnya perkenalkan ibu kami dari dosen Telkom University. Nanti saya di bidang marketing, kemudian ada bapak-bapak yang di bawah itu dari prodi pemasaran. Nah, sebentar untuk membuka kita di atas, nanti kita ke bawah untuk cooking class. Ya, rencananya kita mau bikin pizza berbahan dasar pengganti dari tepung. Oke, ya, jadi nanti diajarkan bagaimana cara membuat pizzanya. Kemudian nanti ibu juga akan dibekali bahannya untuk praktek di rumah. Nah, kita sampai makan siang ibu. Nanti setelah kita praktek masak cooking class, kita makan siang di sini. Ya, terakhir kita akan buat foto di depan hotel. Mudah-mudahan ibu-ibu, ini adalah yang pertama kali kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari Telkom University dengan Kelurahan Sukawarga. Mudah-mudahan kemarin kita ngobrol sama Pak Lurah, ini menjadi berkelanjutan. Ya. Ibu-ibu nanti dimohon untuk memberi masukan. Kira-kira nanti pelatihan ke depan ingin apa, gitu ya? Jadi karena ini adalah pertama kali kita melakukan pengabdian di kelurahan ke warga, jadi kita udah cooking class dulu aja, gitu ya, sambil ada sedikit materi-materi sharing sih Bu sebenarnya, ya kalau Ibu lebih paham, sudah terjun langsung dengan masyarakat, lebih tahu kondisi di masyarakat seperti apa. Ini lebih sharing aja gitu ya, hitung-hitung Ibu teh kuliah lah gitu. Nah, ke depannya Ibu-Ibu, kami berharap kita akan melakukan pengabdian rutin, mudah-mudahan 1 tahun 2 kali, karena ini didanai oleh kampus, ya, kampus kami Telkom University. Jadi ini adalah pemasaran sarana digital, bisa didefinisikan sebagai semua upaya pemasaran menggunakan perangkat elektronik atau internet. Dengan beragam taktik marketing dan media digital, di mana dapat berkomunikasi dengan calon konsumen yang menghabiskan waktu melalui media Yeah.
melalui proses fermentasi. Tapi untuk tepung kaki, kalau singkongnya lokasi lagi kan jadi tape, jadi kayak kalau dibantu. Kalau tepung lokal, dia tapenya difermentasikan. Nanti setelah, kalau tape itu 3 hari sampai 1 minggu, dia jadi manis, bisa masuk. Kalau ini, barangkali mau dicoba praktek ya Be. Nah nanti untuk acara yang hari ini saya coba kirim foto sama deskripsinya, nanti Bapak praktek untuk upload gitu ya Be. Di sini akan terdapat menu untuk kustomisasi dengan pertanyaan dan galeri ada juga konten promosi kami. Di sini ada map ukuran skala, lokasi, fakta, dan pelayan lengkap dengan link ke sosial media seperti itu. Sound response. Ya, itu untuk videonya ditambahkan dulu ke galeri atau langsung di upload di situ? Ya. Jadi apakah untuk mengupload video harus disimpan di galeri dulu atau bisa langsung upload di webnya? Video. Tapi di situ muncul apa ya terangannya? Kami mohon buat ibu untuk memberikan saran nanti di kertas saja gitu ya, akan kami bagikan kertas kecil saja. Kira-kira kedepannya kebutuhan pelatihan.